Halo sahabat ikan, ketemu lagi di Buddy Fish Channel. Thank you udah ngeklik video ini, dan di video kali ini gue akan ngajak kalian untuk ngeliat ciklet-ciklet gede. Selain peacock bass, ada ciklet apa lagi sih? Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Nah, di ikan yang pertama sahabat ikan ada Temensis 25 cm ini wildcatch dan Venezuela. 25 cm gua jual dengan harga Rp1.300.000 aja, murah sekali. Kalian bisa langsung nego lewat Japri di WA. Jangan di komen, jangan di DM Instagram karena tenggelam. Jadi langsung aja kalian direct ke WA. Dan gua akan update ciklet-ciklet besar lainnya di video ini. Tapi sebelum itu kalian perhatiin ke belakang tank gua, ada aerasi zaman now. Jadi gua pakai box yang isinya Caltness, ini adalah batu aerator yang zaman now lah. Kalau dulu kan kita biasa pakai batu aerator yang kayak gini nih untuk pemecah gelembung dari mesin aerator. Tapi sekarang gue manfaatin kotak Caltness kayak gini. Kenapa? Karena di sini bisa jadi rumah bakteri juga, dan menurut gue ini tergolong yang efisiensi dibanding kalian harus punya satu kotak gede, misalkan kayak sump filter, terus satu ruangan, satu chamber kalian pakai Caltness dan dikasih aerasi di bawahnya. Biasa dari penyelangannya juga repot, apa, selang aeratornya repot, setting aerasinya juga repot dan butuh space yang lebih gede. Tapi kalau dengan kotak Caltness ini kalian bisa simple dan langsung colok aja, dan di sini bisa tinggal bakteri-bakteri aerob, yaitu bakteri yang hidup dengan membutuhkan oksigen. Sedangkan bakteri yang hidup di chamber-chamber kalian, biasanya nih di kristal bio, di pori-pori paling dalamnya itu bakteri-bakteri anaerob. Gue jelasin sedikit ya, karena biasanya Om Giovanni udah jelasin, jadi gue akan bahas sedikit aja. Di dalam air akuarium terdapat dua jenis organisme yang menguntungkan, atau bakteri yang memiliki sel tunggal sangat kecil, disebut bakteri aerobik nitrobakter, dan bakteri anaerobik yang disebut nitrosomonas. Aerobik hidup dengan bantuan oksigen, sedangkan bakteri anaerobik dapat bertahan tanpa adanya kandungan oksigen. Mungkin sedikit, tapi dia perlunya dikit banget. Bakteri aerobik dapat mendetoksifikasi oksigen, sedangkan bakteri anaerob tidak bisa cukup memecahkan molekul sebanyak yang dikerjakan bakteri aerobik. Jadi bakteri aerobik ini menghirup sebagian besar oksigen dan dia detoksifikasi oksigen, ya kan? Dan bakteri anaerob biasanya ngumpet di substrat atau di dalam pori-pori terdalam ini untuk menghindari oksigen. Nah, bakteri anaerobik memerlukan makanan berupa amonia atau kotoran-kotoran yang berasal dari ikan maupun daun tanaman yang mati. Sedangkan aerobik memakan kotoran yang dikeluarkan oleh bakteri anaerobik yang disebut nitrat. Jadi dari siklus awal, dari amoniak jadi nitrit, nitrit jadi nitrat, nitrat itu dimakan sama sebagai produk final dimakan sama bakteri-bakteri bakteri-bakteri aerob yang hidup di chamber-chamber yang bergerak lah, pokoknya daerah-daerah yang terkena oksigen. Nah, itulah yang bisa membuat kondisi akuarium kita ini tetap sehat, karena sifatnya adalah mendetoksifikasi oksigen, kayak gitu sahabat ikan. Jadi makanya ada yang kadang bilang siklus nitrogen, ada yang bilang siklus oksigen. Nah, sebenarnya sih berkesinambungan kalau menurut pengamatan gua. Nah, jadi sahabat ikan, nah setelah gue jelasin panjang-panjang, sebenarnya gue mau jualan juga kayak gini. Ini box tingginya kemarin gue ukur itu sekitar 34 cm kali lebarnya 11, tinggi ini juga 11 cm nih, apa dimensi, pokoknya tinggi lebar sama apa ya kita bilangnya, panjang, tinggi lebar panjang, pokoknya panjang sama lebar 11 cm, tingginya sekitar 34 cm. Dan kalian tinggal plug and play doang, masukin selang aerator kalian di sini, belakangnya udah gue kasih dock, langsung tempel tak di pojokan yang kalian mau. Ini gue saranin untuk sahabat ikan yang punya top filter di rumah, karena apa? Karena ini menambah volume media kalian. Kalian nggak perlu pakai sound filter. Ini sangat membantu untuk menambah populasi bakteri, dan yang penting populasi ikan juga jangan padat-padat. Walaupun kalian udah kasih kayak gini, udah full kristal bio, tapi kalau populasi ikan kalian padat dan kalian juga males untuk ngebantu dengan water change, itu tetap akan terjadi bom amoniak gitu sahabat ikan. Jadi kalian bisa langsung order ini di Tokopedia,
atau di Shopee Body Fizz, nanti linknya gue taruh di bawah. Dan kalau kalian juga belum punya kristal bio kayak gini, itu gue jual eceran per kilonya 175.000, ada di Tokopedia dan Shopee Body Fizz. Kalian langsung order aja. Ayo kita ke ikan selanjutnya. Sebelum masuk ikan yang kedua, gue mau terima kasih sebesar-besarnya sama sahabat ikan yang mau nge-like video kemarin. Lebih dari 1000 like udah gue dapetin. Dan gue akan masuk ke zona giveaway. Dan yang apa aja yang akan gue giveaway, gue akan bahas di video ini. Jadi siap-siap kalian jawab pertanyaan dan syarat-syarat untuk dapetin giveaway-nya. Di ikan yang kedua ada Crenicilla acusterostris. Agak susah nyebutnya, mungkin gue salah, cuman ini tulisannya. Ini contoh gedenya, dan mulai sekarang gue akan bilang ini Crenicilla acu ya, karena susah nyepelnya, karena lidah gue lidah orang Indonesia. Bisa sampai ukuran 25 cm dengan pH 7, pakannya udang, ikan kecil, itu gampang banget, ikan yang gampang stabil, dan maksimum size-nya nggak gitu gede, 25 cm-an aja, mungkin bisa sampai 30 kalau di alamnya. Tapi untuk tengmet-tengmet arwana, Dutch, Oscar itu sangat rekomendasi. Cara ngerawatnya sama, warnanya unik, dan tentu saja jarang ditemuin di Indonesia. Contoh gedenya bagus banget kayak gini kalau udah lebih stabil, lebih nyaman. Cuman ini karena masih gua komteng, jadi warnanya agak kurang sama dengan contoh yang ada di Google. Kalau mau order, langsung ke WA. Jangan lupa follow Instagram Body Fizz juga. Ayo kita lanjut ke ikan berikutnya. Ikan berikutnya ada giant cichlid atau emperor cichlid. Cichlid asli dari Afrika. Size-nya jumbo banget, jantannya bisa sampai 90 cm, betinanya sekitar 75 cm dan proven ukuran sekitar 40 sampai 45 cm. Mereka biasanya udah mencari pasangan. Dan ini mirip banget sama peacock bass, mungkin banyak yang kenal juga ini peacock bass dari Afrika. Karena ya cara pemeliharaannya hampir sama aja, cuman intinya ini dia dari Afrika. Ini contoh gedenya bagus banget, dia koloni bikin schooling gitu, ini bagus banget. Jadi mereka jarang berantem kalau digabungin banyak, jadi lebih enak dilihat kalau per 10, per 15 gitu. Ya 5 lah minimal, ini enak banget, apalagi untuk tank-tank gede dengan desain-desain batu berpasir gitu. Untuk ciklit-ciklit Afrika warnanya keren banget. Komteng kepibas siapa takut, kayak yang lagi gua lakuin ini. Di stok berikutnya gua ada ikan sejuta umat, ikan Oscar, ini tiger albino ukuran sekitar 12-13 cm di harga 220.000 per ekor. Jadi kalian bisa langsung order via WhatsApp atau datang langsung ke Pet Station BSD. Selain versi albinonya, tiger yang biasa juga gua ready stok, jadi kalian bisa langsung kepoin aja. Kalau untuk Oscar gua nggak bisa jelasin banyak, bukan gua nggak bisa jelasin banyak, tapi udah banyak banget yang jelasin tentang ikan ini. Ikan yang paling gampang dirawat dan cocok banget buat pemula. Karena apa? Pelet, ikan kecil, udang beku, semuanya dia makan. Max size-nya nggak terlalu gede, sekitar 25 sampai 35 cm kalau di akuarium, dan memiliki insting survival yang tinggi, artinya gampang banget dipelihara sampai gede. Oh iya, selain yang di awal ada Temensis 25 cm, di sini juga ada Temensis yang ukurannya sekitar 15-16. Jadi kalau mau yang gede boleh, kalau mau yang medium atau kecil ya boleh. Jadi kalian negoin sesuai dengan kapasitas tank kalian masing-masing. Temensis ini tangkapan alam dari Venezuela asli, dibesarkan di Indonesia, masuk ke Indonesia kurang lebih ukuran 4-6 cm. Sekarang yang kecilnya aja sekitar 15 cm, yang gedenya tadi hampir 25 cm. Jadi nggak usah ragu buat order, karena ini kan udah stabil di Indonesia. Di ikan berikutnya ada Nile Perch. Ini lagi ada stok di ukuran 18-20 cm, size medium banget, cocok buat di komteng. Digabungin dengan ikan yang seukurannya oke banget, ini bisa sampai ukuran 2 meter, bahkan sampai 2 meter setengah. Jadi yang punya glass pond gede, kolam gede, ini juga cocok untuk dijadiin penambah hiasan di megatank kalian. Bisa juga taruh di komteng predator barengan peacock bass, pari, arwana, karena warna dan bercaknya cocok banget. Oke sahabat ikan, ada ikan largemouth bass. Ini bukan tergolong peacock bass, dia malah lebih deket saudaranya ke kakap. Dia bukan cichlid, memang bukan. Tadi Nile Perch juga bukan cichlid, tapi cara perawatannya hampir mirip gitu sahabat ikan. Jadi gua masukin aja ya sebagai update stock juga. Ready di gua size 7 cm, bisa sampai sekitar 20-25 cm di 6 bulan sampai setahun pertama, karena pemeliharaannya gampang. Cabek mau, ikan kecil mau, pelet mau. Dan untuk max size-nya, ayo coba komen di bawah, karena ini akan masuk ke pertanyaan giveaway. Jadi kalian harus cari tahu sendiri berapa idealnya
large mouth bat ini bisa tumbuh maksimal. Di alamnya berapa? Di akuarium berapa? Jawab yang lengkap, komen di bawah, dan perhatiin syaratnya ada apa lagi sih. Oke, gua highlight juga stok-stok lainnya sahabat ikan, biar kalian kalau mau nanya, Bang Ricci ada ikan apa nih? Jadi kalian bisa langsung nonton dari video ini dan tahu kurang lebihnya stok di Wadivis lagi ada apa. Boleh datang ke Pet Station BSD, boleh langsung order via WhatsApp. Ini ada Black Diamond Pure ukuran sekitar 15 cm di harga 5 juta per ekor, nego boleh di WhatsApp atau datang langsung ke Pet Station BSD. Biasa ya, yang jantan akan sedikit lebih murah dibanding yang betina, karena yang betina akan selalu lebih mahal. Kenapa? Karena pari ini biasanya di breeding dan harga betina pasti lebih mahal, karena biasanya dua jantan itu bisa untuk 4 betina. Ikan yang ada di logo Badivis ini juga lagi ready, kebetulan berdomisili di Papua. Ya, ini Brunei Tiger ada 3 size yang ready di Badivis, 16 cm harganya 550, 23 cm harganya 850, dan 28 cm di harga 1.400.000. Karena semakin tinggi ongkos kirim dari Jayapura ke Jakarta sangat mahal. Oleh karena itu, ya mohon pengertiannya aja lah sahabat ikan. Warna udah keluar, udah stabil, udah bukan ikan dari alam. Udah sekitar 2-3 bulanan ada di Badivis. Bahkan matinya bukan karena nggak cocok air, tapi karena berantem. Maklumlah, tanah Papua coy, preman ini ikan. Nah sahabat ikan, jadi tadi adalah stok-stok baru yang ada di Badivis. Jadi sahabat ikan bisa pilih-pilih. Ternyata jenis ciklit gede itu nggak cuma peacock buas. Dan tadi kita juga udah bahas masalah bakteri anaerob dan aerob yang ada di media filter. Abis ini, setelah video ini gua akan bahas masalah UV filter dan ikan-ikan apa aja yang sebenarnya boleh atau tidak boleh bersama dengan UV filter. Jangan lupa kalau kalian mau order baju yang keren ini, bisa langsung chat di WhatsApp atau di Instagram atau di Tokped atau di Shopee-nya Badivis, linknya ada di bawah semua. Dan terima kasih atas 1000 like yang kalian kasih di video sebelumnya. Dan aku akan kasih kalian giveaway. Giveaway-nya akan ada 5 pemenang. Yang pertama akan menang lampu main 92 cm yang view. Dan yang 4 akan menang cana auranti sesuai dengan request kalian. Bukan gue yang ada-adain giveaway, tapi kalian yang komen sendiri. Baca aja sendiri komennya di bawah. Oke, sekarang masuk ke syarat. Yang pertama, share video ini yang udah pasti. Yang kedua, tulis komen di bawah ada dua pertanyaan yang gua kasih. Yang pertama, apa keunggulan lampu main? Yang kedua, apa itu fungsi kristal bio? Yang ketiga, maksimum size dari emperor ciklit dan large mouth bass. Nah, kalian harus googling. Dan yang keempat harus tulis IG kalian. Jadi gue kontaknya lewat IG. Kalau kalian nggak naruh kontak IG, gue anggap angus karena gue nggak bisa kontak. Pokoknya ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa itu fungsi keunggulan lampu main? Apa itu fungsi kristal bio? Dan max size dari emperor ciklit dan large mouth bass. Oke, langsung tulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Nanti di video selanjutnya akan gue umumin. Jangan dong, kita kasih waktu ya. Sampai tanggal berapa ya? Satu minggu dari video ini nanti gue update di Instagramnya Badivis. Jadi kalian tetap harus follow Instagramnya Badivis. Kalau pengumuman-pengumuman giveaway lebih cepat di Instagram, karena kalau di YouTube editingnya lama, postingnya lama, uploadnya juga lama. Kan nunggu, kalau post Instagram kan nggak post, beres. Kepoin Instagramnya Badivis, pokoknya minggu depan gue update siapa yang menang giveaway, gue umumin. 5 pemenang, 1 menang lampu main, 4 menang cana auranti, dan akan gua kirim. Kalian tunggu di rumah aja, semuanya gratis dari Badivis. Yang penting nanti ketika barangnya datang ada video unboxing dan tag Instagramnya Badivis. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya bisa kasih tahu informasi terbaru dan stok yang terbaru ada di Badivis. Jangan lupa subscribe juga. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau mau order sekali lagi, oke, langsung order aja di Tokopedia, Shopee, langsung WhatsApp juga bisa. See you in the next video.